طيب هنا سؤال juga Ivan tentang dalam masalah al-adab, bagaimana hukumnya profesi dokter atau perawat yang sesuai dengan manhaj salaf? Apakah profesi tersebut bertentangan dengan manhaj salaf? La. Ya. Dan manhaj salaf ini perlu difahami bahwa berbicara tentang manhaj salaf yakni berbicara tentang seluruh aspek ya masail yang berkaitan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berkaitan dengan ibadah mahdha maupun dengan masalah muamalah, masalah akhlak, masalah adab, masalah suluk, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan muraqabah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa manhaj salaf tidak terbatas masalah halal wal haram. Tidak hanya sebatas masalah wajib dan masalah tahrim. La, manhaj salaf hal yang luas, bahkan ditafsirkan oleh banyak ulama bahwa manhaj salaf adalah al-Islam itu sendiri. Al-Islam ya, itu sendiri. Berdasarkan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan keharusan ittiba kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dan generasi yang datang setelah generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan juga beberapa kalangan ulama yang di generasi ya baik itu di generasi salaf maupun yang datang setelahnya telah menunjukkan kemahiran mereka dalam hal semacam ini. Masalah tibb nabawi, sebut saja misalnya yang masyhur di kalangan ahli ilm Abu Mu'aim al-Asbahani, sebut saja juga semisal Ibn Qayyim rahimahullahu taala wa syekhul Islam ya Ibn Taimiyah syekhuhu, dan beberapa ulama juga sebelum mereka dan datang setelah mereka telah menunjukkan kepandaian dan kemahiran mereka dalam hal ya, dalam profesi ini at-tib, dan juga masail yang berkaitan dengan wasilah perlu diperhatikan setiap hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan matasid. Jangan sampai ya hal yang bersifat wasilah ini mencampur adukan antara yang halal dan haram, ikhtilat antara laki-laki dan wanita, ataukah mempergunakan obat-obatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, ataukah menghalalkan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, ataukah melakukan aktivitas yang melampaui kadar hajat, melampaui kadar yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter atau seorang ya perawat. Wallahu ta'ala alam.